Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang pengurangan dan penjumlahan pecahan campuran dengan bilangan asli. Nah, ini bilangan asli duluan ya, 5 ditambah 1/3. Boleh seperti ini dikerjakan, 5 per 1 ditambah 1, 3 per 4 sama dengan, boleh yang ini dijadikan pecahan biasa dulu, 5 per 1 ditambah 4 per 1 4 tambah 3 7, jadi 7 per 4 sama dengan. Nah, kemudian disamakan penyebutnya, boleh gini ditambah ini penyebutnya jadi 4 ya, 4 4 sama dengan sini 4. Nah, 4 4 dibagi 1 kan 4, dikali 5 sama dengan 20. Kemudian yang ini yang kedua, 4 dibagi 4 sama dengan 1, 1 kali 7 sama dengan 7. Kemudian dijumlahkan, 20 tambah 7 sama dengan 27 per 4. Kemudian dijadikan pecahan campuran. Nah, ini 4, 4 dikali berapa? Yang mendekati 27, dikali 5, 20. Kalau dikali 6, 24 boleh. Masih dekat, berarti dikali 6 ya. Kalau dikali 7 kan 28, maka dikali 6. 4 kali 6 24. 24 ditambah berapa biar jadi 27? Ditambah 3, jadi 6, 3 per 4. Sudah selesai ya yang pertama.